Seiring dengan peringatan Hari Bumi, pemerintah Kota Cimahi untuk pertama kalinya bisa mengirimkan Cepheus Jerefel atau RDF ke PT Indosemen yang berada di kawasan Bogor pada Senin siang secara simbolis dilepas oleh PJ Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin. Diketahui, pemerintah Kota Cimahi telah berhasil mengintegrasikan pemilahan dan pengolahan sampah menjadi Cepheus Jerefel atau RDF untuk pertama kalinya di Jawa Barat yang berada di kawasan TPST Santiong Kota Cimahi. Dalam mengolah dan memilah sampah menjadi RDF, sejauh ini baru mampu mengolah sampah sebanyak 30 ton sehari, di mana pada settingan alat dapat mengolah ataupun menggiling sebanyak 50 ton sehari. PJ Wali Kota Cimahi mengapresiasi sejauh ini jajarannya telah berhasil mengolah dan memilah sampah sehingga bisa dimanfaatkan dan bernilai ekonomis. Bahkan Kota Cimahi menjadi zero to TPA untuk pengolahan dan pemilahan sampah. Dari semua yang sudah dilihat Pak Gubernur dan yang kita, bahwa kita semakin optimis ya untuk mengelola sampah, menjadikan Kota Cimahi zero to landfill, zero to TPA. Karena apa? Karena kontribusi dari apa yang dilakukan di Santiong ini dan Lebak saat itu kurang lebih 50 ton per hari. Dan yang paling penting adalah bahwa kita sudah membuktikan bagaimana pemilahan sampah dan pengolahannya, salah satunya menjadi RDF, magot, dan seterusnya itu, yaitu bahwa apa yang diolah itu menjadi bermanfaat, berguna, terutama juga untuk mendukung industri yang menuju green industry. Meski begitu, pemerintah Kota Cimahi juga berharap akan banyak peminat RDF yang bukan hanya dari Bogor, akan tetapi juga di Kota Cimahi sendiri. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Arsal Ode, jurnalis NTV melaporkan.